sangat sangat kooperatif dan kinerjanya saya sangat mengapresiasi dari kinerja dari teman-teman di kepolisian, di Polres Tangsel ini. Insya Allah berjalan lancar sih. Pemirsa tadi diperiksa dari jam berapa, Bang? Iya. Tadi jam 11, masuk jam 11. Dan Pak Ejam? Mungkin berapa pertanyaan? Aduh, nggak ingat itu, kita nggak ingat. Saya nggak ingat sih berapa pertanyaannya, tapi alhamdulillahnya lancar, semua sudah berjalan, tadi juga ya lancar-lancar semua, dan Pak polisinya pada baik-baik semua. Bang, tadi motifnya gimana sih, Bang, dari anak Pak polisi, Bang? Apanya? Motifnya gimana? Mungkin? Nanti kita lihat aja deh dari hasilnya seperti apa. Sekali lagi kami menghargai proses yang diambil dari Kapolres. Statusnya gimana, Bang, sekarang, Bang? Iya, masih saksi. Saksi, masih saksi. Mas Vincent. Kalau untuk status sekolah sendiri, Bang Vincent mungkin? Itu kita belum tahu ya, masih proses juga. Mas Vincent, ini kan di Twitter juga banyak yang ternyata justru membela Legolas dan juga teman-temannya gitu, yang mengatakan bahwa si korban ini ternyata juga problematik. Ada tanggapan? Saya nggak tahu, justru saya sudah tidak membuka sosial media sudah seminggu, dua minggu ini udah nggak buka sosial media. Tapi ternyata dukungan kepada Legolas dan teman-teman juga banyak, Bang. Saya tidak peduli apapun, yang saya pedulikan hanya saya ingin masalah ini cepat selesai. Semoga, ya terima kasih buat semua teman-teman yang udah mendoakan juga. Semoga sekali lagi saya masih membuka atau berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor untuk biar semua ini masalah bisa diselesaikan secara baik-baik. Lalu Mas, keluargaan, pelajaran apa sih yang Mas Vincent? Keluargaan, yang penting keluargaan. Semoga bisa menemukan titik terang untuk berdamai dan berdiskusi. Dan juga ya semua bisa kembali normal lagi. Sama korban dan orang tua korban mungkin udah ketemu atau sudah komunikasi? Saya masih berusaha untuk berkomunikasi dengan pihak pelapor. Mas Vincent, pelajaran Mas Vincent ini sebagai orang tua ini apa sih yang didapatkan, Mas Vincent? Nggak tahu saya tadi berapa, saya nggak liatin berapa orangnya sih. Berarti terpisah ya. Sendiri gitu, Bang? Nggak tahu ya, nggak tahu juga.